Eh, mana rumah dia, Mozi? Ni. Ya lah, Don. Aduh, lepas macam main. Ya, mana dia acak sikit makan aku. Ni, mati putih betul. Kami tunjuk bagi demo. Oh, ada. Hei, kami nak tanya demo tempat jahit kasut. Gapo? Besuk. Hei! Buat gapo besuk? Dikir kau kan ni? Hei, besuk apanya? Aku tanya tempat jahit kasut. Bukan besuk. Ni kasut alam ni. Ada besuk. Agak aku nak beli ke besuk gapo dia dekat dekat telefon dia. Aduh. Alhamdulillah. Dia mana kenal tak tempat jahit kasut? Oh, tempat jahit kasut. Aku salah dengar tadi kali dekat telefon. Nanti tu. Ah, ada pak saya aku tu jahit kasut. Tapi jahit dia memek kalau kiranya. Tak serusi memek kasut kalau pakai pun hati. Pak baru, pak kedat dah. Ha, boleh ni kalau demo ada kena tempat tapi kawin nak tempat tu memang tempat ya, kawin tak main tempat cak-cak air gitu. Kawin kalau kelah kawin demo tengok baik kawin. Baik-baik mubuh ni bukan level-level kawin lah. Nah. Boleh tak gitu? Boleh sih serusnya tapi memang kualiti lah tempat dia tu jamik A. Gini? Mana tu? Ada. Kasut-kasut ambil tu kah? Keting jalan pakai? Ada. Ambil. Kata Ali tu, sampai polis pakai. Sibu, 300 ya lo. Pakai tak ada pasal lah kau tu. Pak lagu ni ya, pengen dibawa. Macam umum lah. Atau tepat. Okey dah buat kahwin tepat gini. Zin, ni ni pak gua aku kohak ikmu lah. Pak gini. Yang dibawa aku. Dah. Hai, perlu molek apa tu? Apa pasal hari ni tu kasut tu? Ah ni. Adalah pasal dua. Ah, lagu mana tu? Dok mari sai ni nak jahit kasut. Tadi aku nak telefon. Hello. Ah. Beh. Mana beh? Ada gapo eh? Lagi kasut. Gapo lagi? Boleh be. Mak bagi be kasut. Kerja sana, ambil kasut pemandah. Allahuakbar. Ni,
Duduklah yang ni. Boleh duduk aku sini. Bukan tempat aku yang duduk pagi ni. Ya, mana-mana. Lagi dah. Tak apa, saya jumpa dah mata. Tunggu tak kereta. Loh, itu mahal lah aku tahu itu. Harap dia mahu tak serati lah dengan dia. Nengguk, dengan dia pun mengira begitu. Hei, tak ada gapo ni. Kawe, tak ambil hati langsung pun. Moga sebelum-sebelum ni pun kita buat kerja game ni. Macam-macam juga kita jumpa. Berat lagi setara tu. Oh, ni teher dah ni. Biasa ya ni kerja kita game ni ke. Oh, sikit lah ni ni. Petai-petai ni boleh hari ambil selalu ni. Kita buat selalu dah. Harap-harap. Saya minta diri dulu lah. Ada-ada. Tak guntul lah dia. Aku dah nunggu tak kereta dah tu. Zain, mana mu lagu tugas aku tadi Zain? Mu ngatik ni, wagi. Oh, ya tempat comel lah. Eh lah. Gigi tempat kaki lima pun rumah gitu lah. Bukan kelah aku tu. Tempat gitu tu. Dok Zain, kalau mu tak boleh jaga hati dia pun, suku kerennya mau jaga hati aku sebagai Simon. Zain, aku nak sore ke mu. Mu pergi gabuh aku nak royak ni. Kadang-kadang yang kita tengok ni tak serupa dengan yang kita nampak. Gapa yang kita tengok tak serupa dengan yang kita nampak. Hello, nak kau ni? Waalaikumsalam. Hey, gi pak aku minta tak apa. Bare-bare aku free juga ni. Bare-bare. Siap-siap deh. Okey. Okey, bare ni. Okey, bye. Tak apa. Okey, saya buka. Oh, alhamdulillah, siap lah kau dah. Hai, makan rumah muda kau, kau mana ni? Ni, yang hidup gua gitu, marah bini dia lah makan. Saya kulogak dia mampuh pula, doh. Aduh. Saya kau ni. Waalaikumsalam, si. Kenapa tu? Kereta aku mampuh ni, marah ambil aku betah boleh kau. Mampuh? Mana tu? Nanti aku kata lokasi kamu. Bare. Aku nunggu aku ni. Tapi bare ya dia. Mau tunggu situ bare. Bare ya. Mari ya. Aku tunggu sini. Okey. Bare. Tunggu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Nak singa ambil saya aku ni. Hak ingat tak hak dia kasut hari tu. Hak rumah-rumah itu. Dia kalau ni. Ya kata yang maaf. Pula ni tu. Di ada dekat. Kak kau tu ni. Lepas pada atas ku sebelum main day tu ingat tak? Ada kedai spek mata sebelah kiri tu. Beres ni. Kita singgah ambil mata. Kita pergi kona semata ambil dia. Ni. Berhenti depan ni. Ya tu yang baju merah ni. Nak kaci biru tu. Allah kata. Zain, nak menunggu? Weh, Pendi. Naik. Ingat kau siapa? Tak cek aku kata. Thank you.
Oh, betul tak ni tak. Ha. Siap meh. Saya ni tak nanti tak tahu masa mana sudah ni. Kalau Cik Amir lah agak kau nak iman dulu, Cik Amir pergi dulu. Nanti saya telefon dengan Cik Amir deh. Baik, Datuk. Ah, baik, baik. Loh, gini dia mau pergi lah. Kau tunggu sini lah, kacak ngazing ya tak? Oh, tak apa kok. Baik, tak apa. Moga situ ya deh. Ah, baik, baik. Ayo, baik. Tanya mung, ah, gabriel ya? Loh tu datuk. Oh, Zin, kamu dapat loan itu, tu lah teater dia sebenarnya. Datuk dia sebenarnya. Datuk Zin. Tapi nampak dia begitu. Ah, tu Zin, memang dia nampak gitu, jenis orang low profile kan, jenis orang relate lah. Tak ada jatuh sampai dah. Anak muak. Lepas, kok jahit kasut hari tu? Kok jahit kasut tu? Ah, lah, beres lah. Lah. Oh, beres tu. Jalan kot tu. Datuk. Saya nak minta maaf Datuk pasal hari tu jahit kasut hari tu. Saya minta maaf banyak Datuk. Zing, tak payah panggil Datuk-Datuk lah. Biasa-biasa ya kita ni. Oh, pasal hari tu kita tak ambil hati mana, tak jaga Zing. Lepas tu jahit kasut tu? Oh, pasal lah jahit kasut tu Zing. Kalau Zing nak tahu tak panggil sebenarnya cerita dia Zing. Sebelum saya sampai tahap ni ni, itulah Pak Zain nak tahu kerja saya. Kerja saya. Zain, ni aku yang kamu hari tu. Kadang-kadang kita tengok, tak sepuluhnya kita nampak. Ni lah, ajak apa dia. Zain, dalam kehidupan kita ni, saya bergegen ni lah Zain. Kalau kita rasa kita ni kaya, ada lagi yang maha kaya Zain. Tapi kalau kita rasa kita ni hebat, ada lagi hok maha hebat. Kita kena bergegel tu Zing. Zing, pasal lagi saya ingat lagi gapo orang tua saya besar. Kita hidup ni jadilah macam pohon padi. Apabila dia banyak berbuah, dia tunduk ke bumi. Kita jangan jadilah macam pohon lalai. Apabila koho dia besar, koho dia tinggi, dia lenggok ke langit. Artinya jangan jadi gitu Zing. Zing kena ingat hingga pokok saya besar tu Zing. InsyaAllah saya akan ingat Zing. Tak kira lah Zing kerja gapo pun, tukar kebun ko, nyapu sapuh ko, jahit kasut ko, apa penting Zing kita kerja ni kita nak cari keberkatan lah. Waktu kita utama. Hai, okay. Kena air dulu. Okay Zing, buat no kasut hari tu Zing. Comel dah loh. Orang pakat nanya lah, kau kasut jahit mana? Saya royak, saya jahit tempat orang pengen dibuat gitu. Selepas kejadian itu, Azim mulai insaf dan berubah. Ingatlah, jika kita rasa kita hebat, masih ada lagi yang maha hebat. Jika kita rasa kita kaya, masih ada lagi yang maha kaya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.